Azam Vlog. Hari ini resepi adunan segala donut. Ini saya beli di kedai Eko. Very easy, fast and delicious dia bilang. So kita try. So sini ada bahan-bahan dia, senang saja. Kita ikut saja sini. Tapi untuk lebih detail, ini gula, satu sudu besar gula 12 gram. Yeast, satu setengah paket yeast 5 gram. Telur satu biji 50 gram. Plant margarine atau margarine 2 sudu 30 gram. Dengan air 1/4 cawan air sejuk. Air sejuk dia bilang, jadi kita pakai air sejuk. Oke, jom. Oke, langkah pertama kita kasih masuk air sejuk. 1/4 cawan tadi. Lepas itu 1/2 paket yeast. Ini saya masukkan dalam cawan. Dan 1 sudu besar gula. Gaul. Tunggu sampai dia kembang. Oke, langkah seterusnya kita masih masuk adonan segera donat dalam mangkuk besar. Masuk semua. Oke, habis. Lepas itu kita masuk wajuhan yeast tadi dalam, dengan telur dan margarine. Semua masuk dalam. Oke, sekarang kita uli saja sampai dia jadi dough. Macam ini buat saja sebelum cuci tangan guys. Oke, uli sehingga dough lembut dan rehatkan dough selama 15 menit. Kita cover dough pakai tuala yang bersih. Kita cover dan tunggu 15 menit. Oke, langkah seterusnya kita bahagi dough, setiap dough 30 gram. Kita tengok. Oke, 30 gram. Tapi kalau tidak payah pakai weighing scale also, boleh. Oke, setelah step-step semua selesai, kita kasih bentuk dia. Terus nanti boleh goreng lah. Kalau ada acuan, kamu boleh pakai acuan. Tapi ini saya tidak ada, jadi saya pakai tangan saja. Macam itulah, agak-agak dia. Oke, donat sudah siap digoreng. Jadi kita taruh gula icing. Hai, oke, semua step sudah selesai. Jadi, mari kita coba donat express dari kedai Eko. Lembut. Sangat lembut. Boleh try. Nice, easy, fast, and delicious. Bye!